Kada kula jadi coba-coba dong, karena mangga dong jadi pos terus eh. Kada salah-salah mau cerita. Kada kula aja. Coba-coba mi dong. Ini kan coba ana kamma. ya jadi para lumen tau menyebab jigi banyak yang tupain bok mau ustaz kata kula mau cerita betul. Tak kula lagi mau. Eh. Nama aja dia pas, kamu lagi pas-pas. Naik ke sika. Nah, satu kilo batu melihat. Satu kilo kau? Oh, perjalanan dari rumah tak ke pasar Lengkes. Yeah. Tujuan mau belanja di tengah jalan. Dengan apa gitu? Mentor atau bentor bi? Oh, tuh biasa. Dengan mentor. Sementara dengan mentor, gini apa resa mi dompet nak? Dompet kosong nairang. Nah salah kocikan, nah kocikan boncor nak pakai. Pertanyaan saya tulus apa pulang? Pulang. Pulang apa tulus? Tulus apa motor? Motor dong. Kenapa motor Pak Ustaz? Karena ada tujuan baru bekal tak dibawa. Jadi caranya apa? Kok bipa gandeng? Putar motor. Karena apa? Ikan pay doi nak. Motor apalagi ojek pasti motor. Antara bayaran betul-betul. Bisa motor bisa. Perjalanan rumah jiko Lengkes pasar lagi. Ya boleh motor itu. Tapi suatu waktu nanti punerate maki di kendaraan tenainya bana. Di atas kendaraan tak pakai roda alias blekas namanya. Perjalanan bukan lagi dari rumah ke pasar Lengkes tapi dari rumah ke Pajarak. Di tengah jalan di bulet tak kendok kendok apa resa di bukona ibat itu wajib nampai namana sambayang ku tasirono bombek ku tena paku singa dindrang ku lima spen apa dan dunia hati jenjil ada lupai lah bro sana karena jahe nak lupai pertanyaan saya tulus apa pulang tulus jahe nak nak lupai gak pernah tulus pasti pun aku kena pulang apa tulus pasti karena tuh tulus kan tema jalan ulang kada kamu mau yang kulit yang bangun engkau nak kan bangun engkau pergi pakulik mana mau naik ambang unu naik gerumban nebik woi kemana bisa numpulik kota pantai tolu ustaz lagi bulik kena lalai apalagi pun urustaz aja jadi balas mentong kita pun aku kumpul desa bermusyawarah. Kau tidak kulit mutin. Napa anda bohong pada Tom yang main-main dalam putih? Coba pikir mimam minyak deh. Insya Allah suatu saat nanti kalau panjang usia panjang umur kita ketemu lagi. Kalau mau kita lanjut dengan ceramah aku, tapi syaratnya satu. Subreger kena. Bukan di YouTube, channel Face, Uas Lawang. Tapi subreger ki. Sebenarnya ini tinggal sentera tuh nairu nanti nana nyonya yang kau senyum nindi sih. Iya. Karena we asuruh kan itu datahan pun nama jeniki dibanding dengan nindi sih subreger. Jadi subreger kan. Kau sering tuh batai. Subreger ku sumpah sih kang mana? Saya pulang di rumah saya buka. Oh, nyak ruang puluh subreger sih. Berarti nyonya yang maya ruang puluh tahu subreger. Di sini ini subreker. Hah? Oh, kan juga aku salah rusak. Sus. Dia menyala susah kan maka susah krek deh. Susah krek. Susah nih sabu. Oh, subreker mau. Tuh. Ya, jadi di situ kan banyak gitu. Kalau mau dengar ceramah-ceramah yang lain ada juga di situ. Cuma kualitas gambarnya kurang bagus. Karena tidak ada memang tim khusus yang ambil gambar. Kang Majinnya nama staf kerja. Kalau nganu mau dari mana nama alam pun. Kita tidak tahu ni nganu karena mana. Kalau selalu nama ni. Sejak ini ngasih tu kamu siapa jutaan dengan hati kamu. Kamu si jangan nih kamu. Jadi sebentar mungkin saya ambil salah satu yang ambil gambar. Kalau beliau kan ada tu channelnya pasti dapat itu ni ya. Khusus tu saya tidak mau campur itu. Tapi ini yang baju putih nah.
Bisa tidak kita berbagi sebentar? Bisa. Jadi, insyaallah. Nanti saya kasih naik di channel saya. Insyaallah, sebelum saya tutup, siapa anak nenek? Pasan berakhirnya malam. Berapa menantunya? 3. Iya, berarti ada semua pasangannya. 3 anak, 3 menantu. Menantu pun anak. Berarti 3 tambah 3? 6. Seorang mertua jangan pernah anggap menantumu hanya sekedar menantu, tapi anggaplah dia anakmu. Maka menantu jangan hanya menganggap mertuamu hanya sekedar mertua, tapi dia orang tuamu. Makanya katin, aja nak kula kamu menjusus kematuan ji. Kematuan, nak kata aja anak sangat cocok. Ingkan jua anak nama tuanmu. Ikau kemajikan ni. Harus kita orang juga. Masa itu, anak-anak kami keruntuhan ini dulu dengan penyelan anak yang sangat ingin. Jadi mesti, sangat dihargai dan yang anak kami yang menikah bajikan. Nah, kamu mantap. Dari kata itu, mintu-mintu ini ya, dia. Bajikan yang matuh hantar. Kenapa bukan agama ya? Perhatikan saya, sukurut telah jari bayi ini amin tuan. Jadi nanya me paranta bayi ni rupa-rupa me balak nak pakai rupa-rupa me siti nak pakai ane kagina ni atau menanggal lunggal lung ni atau menal lurus ni atau menat tanja cadak nanti nato di sini dalam itu. Ikat tentu me kagina terserak nanti dek. Kalau ada kita jadi kan kagina nanti muka pintu busuk kurut lalu kan juga ni. Ada sanju harga me atau tu apa aja tu kesan nak jerok dalam itu ang. Jadi nanti saya ingat tu dari yang lain cuba jiki ni matuan. Puna niya mintu rajin mana tu lima tuan, nama mintu aja. Di, yang dia lusak puna tak kalungan ni mesti matuan. Nanti matuan nama yang aku beli ni kan, bukan ni yang mesti. Nama tuan matuan ni yang nama tuan karena palu kalamen tuan. Pembukaan rumah tuan ini. Saya kata kami membalana dulu atau kata kan. Kalau kembali ke ngoda. Tidak ada apa ada rumah tuan. Karena ada jenis yang rumah tuan karena aku dalam kejadian tamarin juga mana tua. Coba deh, masuk ke sini. Alhamdulillah masih bapak. Oh ini masih nyambut deh. Tentu, anda bahwa kau menantu idaman karena suka kau dari semua menantunya kau paling rajin na tua. Iya kan? Karena dia nak mintum nak, saya dengar ni lah. Kita nak nak baju inja, kau apa nanti nak sentuh makan aku, dalam kau tidak tahu mana. Itu jadi betul-betul kan. Karena ini pembahasan. Apa harus ini nak lulu pun amut ni? Apa? Betul mintu lah. Kata saya ni yang mintu. Ni yang kena lulu apa tu? Tua 70 tahun mula. Apa nak lulu? Betul tua 70 tahun. Membeli yang itu gaulah 5 kilo nono baru. Ya itu apa nalu? Masa balak mana mana nalu? Ia punya jaga jaga singgara langir kebicara nalu dengan nalu dengan nalu nata kalanak nana nalu. Apa batu masih rompu apa? Balak kena itu jadi. Perbaiki mertua. Saya sampaikan, nurhaka sama mertua itu sudah ibarat nurhaka sama orang tua. Orang tua. Jadi harapan saya menantunya yang 3 ini perlihatkan kualitasmu sebagai menantu bahwa kau memang menantu yang pantas dijadikan menantu oleh mertuamu. Tena memang tua memang, tena ini cilik di mata, ningkat tegik pilak ke lipat main. Doakan terus. Kok terangi baji, memang iya pemerhati yang kini pasangan kita. Kok terangi, angkat, apa tuh nyoba lelaknya, angkat tangan, pada lihat naik. Nampak palak, main apa kapal luar riku buruk, singa riku buruk, nakal. Apa tinggal apa, kok lupa nakal. Sekedar doa saja kepada Allah masa kita tidak bisa. Di, apalagi anak kalian, anak kalian harapan saya jadilah anak yang soleh kalau laki-laki, soleha kalau perempuan. Kita sama-sama malam ini doakan karena jam 10 lewat 5. Kita doakan almarhum Mah Haja Halija Delilo ilaruh almarhumah Haja Halija Dailino Al-Fatiha. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Allahumma inna wa inna minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila ruh almarhumah Hajjah Khadijah Dillilo salamatan fiddi wa salamatan fil kubur wa salamatan fi yaumil hisab dakhalal jannah. Allahumma ja'alna al-kubur ala almarhuma Hajjah Khadijah Dillilo raudatun min raudatul jannah. Allahumma rabbana zulumna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah, sekali lagi tes fokus jamaah. Yeay. Si kamu meneron dia.